teman-teman, kali ini saya berada di lintas Semarang Bojonegoro, persisnya di petak Gamringan Jambon. Kali ini saya berada di BH86 di kilometer 20200. Sebelumnya kita lihat peta di Wikimedia, ada bekas jalur kereta api di Desa Jambon, Kecamatan Pulau Kulon, dan di Desa Ngerandah, Kecamatan Toroh. Di sini kita lihat peta jalur lama dan jalur baru, dan disinilah posisi letak BH86, ya di sini maksudnya. Dan di sini ada bekas jembatan lama di jalur yang terasa lama. Oke teman-teman, kali ini saya berada di antara jembatan baja. Jumpa kembali di channel saya, tepatnya di lintas Semarang Bojonegoro di petak Gamringan Jambon. Kebetulan di sini ada jembatan yang di sini dibangun tahun 2000, dan di sini pada jalur ganda 2012-2013. Peta kilometer 20200. Oke, kali ini kita akan ke bawah kolong jembatan. Di sini nampak ada pondasi lama. Ini bekas zaman Belanda dulu. Jadi gagalnya di sini, dulunya gagal karena pembangunan, dan sekarang diganti dengan tahun 2000 diganti dengan jembatan yang baru, mulai pembangunan di tahun 2000. Ini masih terlihat ada dua pondasi di sini, pondasi lama. Di bawah ini namanya Sungai Peganjing. Jadi cerita dahulu, dari sini dibuat lurusan ke arah stasiun Jambon. Ini pondasi lama, tapi gagal dibangun oleh zaman Belanda. Dan tahun 2000 dibangun kembali untuk menghapuskan jalur belok dan dibangun shortcut agar lebih efisien. Kebetulan juga untuk yang di depan itu sudah ada sinyal masuk stasiun Jambon. Oke teman-teman, kali ini saya berada di bekas rel bednya. Jadi dulunya ini jalur belok dibuat lurusan di arah BH86 tadi. Ini ada stik pondasi, dan ini adalah bangunan pondasi jembatan. Ini sisi barat dan sebelah sana sisi timur.